Pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Penyediaan warung makan gratis hingga bagi-bagi nasi bungkus semakin populer di berbagai kalangan masyarakat. Salah satunya apa yang dilakukan komunitas yang tergabung dalam Moderato FM in collaboration with Naskah Community ini. Pihaknya membagikan ratusan nasi bungkus yang berasal dari para donatur. Warung makan gratis ini berlokasi di area kantor pos Jiwan Kabupaten Madiun. Komunitas ini membagikan nasi bungkus kepada para tukang becak, driver ojek online, tukang sampah hingga pengguna jalan yang membutuhkan. Hingga hari ini kami sangat bersyukur karena bisa berkolaborasi dengan komunitas Naskah untuk membagi cinta dalam bentuk warung makan gratis. Oke, kalau yang dibagikan mungkin dalam bentuk apa, Pak? Kalau yang dibagikan itu dalam bentuk nasi dalam box sama air mineral atau apapun yang diberikan oleh donatur kita terima dan akan kita salurkan langsung di lapangan. Jumlahnya untuk hari ini kita target 400 pack nasi, 400 pack minuman juga, dan alhamdulillah sudah terwujudkan di hari ini. Semua kalangan bisa menikmati apa yang ada di warung kami. Jadi kami tidak mengukur untuk siapa, jadi semua yang datang pasti kami berikan. Kegiatan kami ini dilaksanakan setiap hari Selasa, tepatnya jam 3 sore. Jadi semuanya bisa langsung ke lokasi jika ingin bergabung dengan kami. Oke, jadi untuk masyarakat Madiun ke depan yang mungkin ingin terlibat, ingin berdonasi bisa sekali ke komunitas Naskah atau langsung ke Radio Moderato. Keberhasilan aksi sosial ini selain mampu membantu banyak orang, diharapkan dapat menginspirasi orang lain untuk peduli kepada sesama. Untuk informasi lebih lanjut bagi masyarakat yang ingin membantu sesama dengan berbagi melalui warung makan gratis, bisa mengunjungi Instagram @naskahmadiun dan @radiomoderatofm. Tim Liputan, CTV Madiun.